diambil oleh Seva Imut yang sudah dimasukkan oleh Coach Arif. Novita Murni. Ini kembali diberikan horizontal pass. Oh, kombinasi Fidrofiana. Novita terbuka kesempatan, dan lagi-lagi sebuah penyelamatan ketiga dari kiper Binuang Angel Sekar Arum. Luar biasa dengan lengannya tadi menyelamatkan peluang dari Novita. Fitri Rosdiana meminta bola. Anti Seven tadi. Fitri. Ini kali ini. Novita. Oh, satu kerjasama dan gol. Sebuah kombinasi akhirnya. Di menit kelima, MS Putri Bersatu berhasil membuka keunggulan mereka melalui Novita Murni. Kita lihat bagaimana kerjasama segitiga antara Novita Murni dan juga Fitri Rosdiana yang memberikan umpan daerah cukup baik hingga membuat Novita Murni hanya tinggal menceploskan bola. Luar biasa Novita pagi hari ini untuk tim MS Putri Bersatu. Absahri tadi dianggap melakukan gerakan ilegal tadi. Oh, walaupun kita lihat memang move pertama yang mendapatkan bola dari Seva Imut, tetapi memang harus kita akui menjegal juga seorang Seva Imut. Kalau istilahnya bola dapat, pemain dapat. Jadi memang tadi posisinya menguntungkan untuk MS Putri. Maka dari itu tim dari atau Absahri mendapatkan kartu kuning. Oh, kali ini peluang terbuka. One on one di depan gawang. Sekar Arum kembali menjadi bintang dengan memberikan sebuah save yang luar biasa. Yunita Sari gagal. Serangan kali ini Binuang Angels. Oh, berhasil kembali Sophia mengambil bola. Sophia, Fitri Rosdiana, sebuah tendangan menghilang. Sekar Arum selamatkan bola. Serangan balik cepat. Binuang Angels kita lihat bening. Oh, Novita kali ini berikan umpan saja dan nampaknya gol kedua didapatkan oleh MS Putri Bersatu ketika kita melihat upaya dari Novita Murni memberikan umpan datar yang sangat tajam. Dan oh, saya melihatnya ini own goal nih. Gol kedua yang didapatkan oleh tim MS Putri Bersatu. Ada sodoran tadi, kita lihat. Oh, dan memang ada nyata gol untuk MS.